belum menjadi kerajaan sendiri, Kesultanan Demak merupakan bagian dari kerajaan. Sebelum menjadi kerajaan sendiri, Kesultanan Demak merupakan bagian dari kerajaan. 5, 4, 3, 2, 1. Tanya sekali Dewan Pembimbing. Majapahit. Pertanyaan selanjutnya, apa kepanjangan dari pilkada? A. 3, 2, 1. Tidak bisa menjawab, sayang sekali. Dikurangi 100 poin. C. Pilihan kepala daerah. Yakin? Yakin. Dan pemimpin? Tangan. Menyusul. Oke, dengarkan baik-baik pertanyaan selanjutnya. Nilai dari akar 4 dikurangin akar 25 adalah? B. Min 1. Yakin? Dewan pemimpin? Salah. A, silakan A. 5, 4, 3, 2, 1. Min 3. Dewan pemimpin? 2, 3. Min 2, 3. Dewan pemimpin? Salah. C. 3. Yakin? Yakin. Dewan pemimpin? Benar. Yes. Ingat, jawaban yang pertama yang kita ambil, tidak boleh ada perubahan. Tadi tim C jawabannya min 3, benar. Ya, benar. Peristiwa peleburan sperma dan ovum yang membentuk zigot berlangsung di dalam A. Tima. Rahim. Dewan pemimpin. Salah. Ada yang mau merebut, dikurangin poinnya. 5, 4, C. Dinding sel telur. Yakin? Yakin. Dewan pemimpin. Salah. Dikurangi. Peristiwa sperma dan ovum yang membentuk zigot berlangsung di dalam 5, 4, 3, 2, 1. Sekali dengan pemimpin. Saluran tuba. Oke, dengarkan baik-baik. Ibu kota provinsi Papua Pegunungan adalah B. Aduh, 3. Jaya. Oke, dengan pemimpin. Salah. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa Dewan Pembimbing? Wamena. Bahan bakar yang menjadi komoditas ekspor terbesar di Indonesia tahun 2022 adalah bahan bakar yang menjadi komoditas ekspor B. B. Bahan bakar minyak. Yakin? Dewan Pembimbing? Salah. Bahan bakar yang menjadi komoditas ekspor terbesar di Indonesia tahun 2022 adalah 3, 2, 1. Jawabannya apa Dewan Pembimbing? Batu bara. Dengarkan baik-baik. Confident in bahasa Indonesia. B. Saya diri. Yakin Dewan Pembimbing? Benar. Ayo. Waktunya 3 menit lagi. Kata implisit bersinonim dengan kata implisit. A. Explicit. Yakin? Yakin. Dewan Pembimbing? Salah. Dikurangin. Hati-hati adik-adik ya semuanya ya. Implisit bersinonim dengan kata 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali Dewan Pembimbing. Tersirat. Dengarkan baik-baik. Volume 5 segitiga. 5 segitiga yang memiliki luas alas 20 cm persegi dan tinggi 15 cm adalah B. Satu lima sentimeter. Yakin? Yakin. Dewan Pembimbing? Salah. C. 20 cm3. Yakin? Dewan Pembimbing? Salah. Dikurangin B sama C, mungkin mau jawab tim A. 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali, apa jawabannya Dewan Pembimbing? 100 cm3. Isi paragraf kedua proklamasi merupakan usulan dari... Isi paragraf kedua proklamasi merupakan usulan dari siapa? 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali, siapa? Muhammad Hatta. Bukan. Lensa mikroskop yang diposisikan dekat dengan objek ketika digunakan adalah? Lensa. 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali, Dewan Pemimpin. Lensa objektif. Indonesia pertama kali melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Tim A. 2004. Yakin? Yakin. Dewan Pemimpin. Benar. Pertanyaan selanjutnya, bagian pohon kelapa yang dapat dimanfaatkan untuk membuat arang aktif adalah C. C. Daun kelapa. Yakin? Dewan Pembimbing? Salah. Kurang tepat. Ada yang mau menjawab? 5, 4, 3, 2, 1. Sekali Dewan Pembimbing jawabannya. Tempurung atau batok kelapanya. Okay. Zat yang berfungsi membunuh kuman penyakit yang terbawa oleh makanan adalah? 5, 4, 3, 2, 1. Sekali jawabannya Dewan Pembimbing. Asam lambung atau asam klorida. Okay. Hasil dari negatif 4 dikali negatif 5 ditambah 5. Tim C. 3, 2, 1. 25. Yakin?
Dewan Pembimbing. Dewan Pembimbing. 21. Kata ayah. Kata ayah berantonim dengan kata B. Ibu. Yakin Dewan Pembimbing. Benar. Kerjasama PBB merupakan kerjasama antar negara yang tidak terbatas pada wilayah tertentu saja. Kerjasama seperti itu disebut kerjasama B. Mulil telatelor. Yakin Dewan Pembimbing. Benar. Apa kata dasar mengkomunikasikan? A. Komunikasi. Yakin Dewan Pembimbing. Benar. Yes. Mr. Lee in charge of a school. He is a Mr. Lee. A. Kita cek dulu apakah sah. Tadi tim A ngomongnya teacher. Betul, maksudnya adalah kalau harusnya teacher. Kalau tim A menjawab principal atau head teacher, mungkin tim A yang akan yang masuk ke bawah final. Oke, okay. Berarti sah semuanya ya. Tepuk okay. Tangan untuk semuanya. Tim B SD okay. Al-Azhar Mandoran 2900 poin. Tim A tadi sayang sekali, kalau tim A berhasil menjawab, kalau jawabannya tadi head teacher atau headmaster, tim A yang masuk babak grand final. Ya, SD Jakarta Islamic School Jakarta dengan 4.000 poin. Dan tim C, comeback. Di babak pertama belum pernah menang, babak kedua belum pernah menang, babak ketiga belum pernah menang. Di babak keempat, dialah juaranya, masuk ke babak grand final. Tim C, 4.200 poin. Yel-yelnya. Gimana perasaannya? Seneng ya? Ya nih, sama Aisyah sama Fami seneng ya? Tadi di babak 1 sampai 3 pernah belum pernah juara ya? Tapi di babak terakhir kalian menyusul. Untung aja, kalau tadi tim A jawabannya bener. Ini mepet bener, banget. Kalian kesusul, cuma beda 100 poin. Gimana perasaannya? Seneng gak? Seneng banget. Bersyukur? Berarti kalian masuk ke babak grand final! Dari SD Jakarta Islamic School Joglo, kalian masih punya kesempatan untuk memperebutkan juara ke 4, 5, dan 6. Silakan perwakilannya dari setiap ABC, silakan maju ke depan. Silakan maju, maju. Ayo Rania, maju Rania. Ayo maju. Yang lain lagi nangis ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini sekarang Cipung mengasih hadiah buat kalian semuanya. Juara ketiga dari SD Al-Azhar 5 Kemandoran. Silakan Pak Ustaz. Dapat 10 juta rupiah. Dan kemarin-kemarin sudah dapat 30 juta rupiah. Totalnya adalah 40 juta rupiah. Juara kedua kita dari SD Jakarta Islamic School Joglo. Hari ini dapat 20 juta rupiah. Dan kemarin sudah dapat 30 juta. Jadi 50 juta. Dan pemenang kita yang pertama pada babak semifinal kita hari ini adalah SD mendapatkan 50 juta rupiah dan 30 juta rupiah, jadi totalnya 80 juta rupiah. Selamat untuk SDN Malaka Jaya 07 pagi berhak masuk ke babak grand final.